Halo sahabat aluminium, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Skill and Technique. Ini adalah video test drive ya, yang dilakukan oleh salah satu customer saya, atau lebih tepatnya perjalanan dari toko aluminium saya menuju ke bengkel las langganan saya. Sebelum masuk ke video, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update dan notifikasi video terbaru selanjutnya dari channel Skill and Technique. Ini sesaat setelah keluar dari toko aluminium saya ya, menuju ke jalan raya. Ini juga sekalian untuk mengetes kekuatan dari rombong aluminium yang saya buat, apakah emang sudah kuat menurut customer saya atau belum. Ini masih di jalan raya ya, mau belok ke kanan, dan untuk belok pun sudah kelihatan kuat ya, karena rombong aluminium yang saya buat ini dikurung sama rangka besi. Kalau dilihat memang lebih berat sebelah kanan ya, emang betul, karena pada bagian sebelah kanan itu di atas meja ada etalase, dan juga pada bagian bawahnya itu sudah dimasukin gas, jadi lebih berat sebelah kanan ya. Tapi tenang saja, nanti kalau sebelah kiri dandangnya sudah diisi air, maka nanti akan seimbang untuk beratnya. Untuk rombong ini sendiri nanti akan digunakan oleh customer saya untuk penjualan mie ayam keliling. Dan ini sudah sampai atau sudah tiba di bengkel las langganan saya ya, tampak dari bagian depan. Dan ini jika dilihat dari bagian belakang ya, desainnya simpel, minimalis, ada atapnya, jadi tidak kehujanan. Dan inilah hasil pemasangan jakrak kanan kiri di bengkel las langganan saya. Oke, itu dia test drive singkat hasil pembuatan gerobak motor aluminium plus pangkon besi yang saya buat. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.